Sepi cup. Arya Saloka minta Raffi Ahmad kerjaan. Hal itu terungkap saat Arya Saloka main ke rumah Raffi Ahmad Andara baru-baru ini. Bukan itu saja, Arya Saloka juga menantang Raffi Ahmad tanding bulu tangkis setelah rekannya juara tenis. Artis Arya Saloka gegerkan publik saat berkunjung ke rumah Raffi Ahmad. Mantan lawan main Amanda Manopo tersebut awalnya hanya memuji restoran baru Raffi yang sangat ramai pengunjung. Kehadirannya di tempat makan Rojo Sambal tersebut hanya sekedar turut mempromosikan tempat makan enak itu. V, pulang yuk. Ini gue makan Rojo Sambal cuma ramai banget di depan restoran asli gue. Numpang ya. Dengan raut wajah bahagia, Arya Saloka tunjukkan senyum lebarnya di hadapan kamera. Aktor 32 tahun tersebut sempat lontarkan kata-kata yang menantang Raffi Ahmad untuk tanding bulu tangkis dengan Arya. Ia percaya diri setelah berikan tantangan bulu tangkis ke juara tenis Raffi Ahmad. Laki-laki yang hobi olahraga badminton tersebut tersenyum lebar saat mengejar Raffi tanding badminton. Seperti yang diketahui, Arya sering terlihat melakukan olahraga badminton. Ia bahkan menjadi salah satu fans berat dari pemain bulu tangkis Indonesia Tantowi Ahmad. Arya Saloka bahkan ikut bersuka cita ketika idolanya berhasil meraih medali emas di Olimpiade Rio 2016 silam. Di sisi lain, kemampuan Raffi Ahmad juga tak bisa disepelekan. Suami dari Nagita Slavina tersebut pernah menyabet penghargaan sebagai juara tenis ketika melawan Desta. Acara laki-laki tenis jadi saksi keberhasilan Raffi dalam bidang olahraga. Namanya semakin digadang-gadang menjadi artis multi-talenta.